saya sebenarnya masih lagi tak selamat. Sebab kalau tengok di tempat lalu motor pun masih ada lagi lubang-lubang. Lepas tu akar pokok tu dia terus tar. Kemudian dia timbul dekat tar tu. So kadang-kadang kita mengelak dan laluan dia sempit. So kadang terkena ke bahagian tepi dan sebagainya lah. Itu kena pada pihak yang berkenaan lah, sebab jalan-jalan kan banyak tak diturap semua. Itu pun salah satu faktor yang dia mengundang pada malam ini. Yang dari jujur lah, kalau saya nak berjalan dalam motor, sebab dalam motor ni kalau tengok dia banyak juga dia rosak, kita kena improve lah. Sebab banyak lah macam jalan dia gelap, macam malam, jalan-jalan berlubang tu boleh mengundang bahaya juga lah. Peringkat yang patutnya melaksanakan kerja-kerja untuk menambahbaikan jalan itulah yang patutnya perlu ambil berat pasal keselamatan pengguna jalan raya. Kena sentiasa berhati-hatilah bila mana dalam keadaan hujan terutamanya. Itu saja.